Halo Beb, kamu lagi apa? Aku lagi tiduran aja nih. Kamu sendiri lagi apa? Aku lagi ngebayangin kapan ya bisa satu selimut sama kamu. Ih, kamu bisa aja. Ngomong-ngomong, kita kan udah lama deket nih. Kamu emang gak ada niatan buat nembak aku apa? Bentar, ada tamu, bentar. Enak aja main tembak-tembak. Lu kira gue serius kan yang deketin lu? Gue blok aja deh nomornya, biar dia kagak nyari ya. Aku ini mulu berisik. Dan sekarang waktunya cari yang lain. Maaf nih ya, kamu aku blok dulu. Ternyata capek juga ya ngeghosting mulu. Kayaknya udah saatnya deh buat gua nyari mangsa lagi. Apaan sih Cup? Dari tadi dardor-dardor aja. Saya lagi main FF bang. Apaan tuh FF? Apa cuma sih kasih tau juga. Untuk aku kecil main god bukan main game, jadi mana paham. Lu jangan songong Cup. Gini-gini juga gue pernah main game Cup di rental PS. Apalagi ini sih sana orang lo juga mainin. Iya sih. Tahu aja lu. Gue bisa sama sih? Aku juga suka kucing. Kok bisa sama ya? Apa jangan-jangan kita jodoh? Gak tahu deh. Nggak tahu ya kan jodoh nggak ada yang tahu. Bisa aja deh kembalinya. Iya dong, aku gitu loh. BTW kita kan sama-sama jomblo nih, kenapa kita nggak jadian aja? Jadian ya. Apaan tuh? Bentar-bentar ada yang kecelakaan, aku mau tolongin dulu. Ih, enak aja jadian. Ntar kalau udah jadian gue gak bisa bebas lagi kayak gini. Ah, gue blok aja dah. Ntar ribet nelponin mulu. Nah, udah. Waktunya cari lagi. Bener, kok gue nggak pernah lihat dia di sini ya? Gue lagi pusing nih Cup. Minum obat lah. Bukan pusing karena sakit Cup, tapi karena beban pikiran. Lo mau juga lagi mikirin apaan sih? Mikirin saya. Dih, ogah amat gue mikirin lo, sayang-sayangin otak gue aja. Kayak Bang Joker punya otak aja. Emang sialan banget lo lama-lama Cup. Iya Neng, silakan. Cio cakep banget, rumahnya di mana ya? Penasaran gua. Gua ikutin lah. Ya elah, ngapain sih? Makin telepon segala, kagak tau orang lagi sibuk apa?
Halo. Halo, Mo. Kamu lagi ngapain? Aku lagi duduk aja nih sembari main ukulele. Ih, pasti lagi bikinin lagu buat nembak aku ya. Nembak? Mimpi lu. Kasih tahu gak ya? Enggak kok. Beneran? Bener. Yakin? Bentar ya, aku mau ngumpalin kuda Nil dulu ya. Bentar. Ih, apaan sih ini cewek? Baru kenal udah minta ditembak aja. Gue blok beda nomornya. Shek banget. Oh iya, gue kan mau ngejar cewek tadi. Lupa kan tuh gue jadinya. Mau ngejar dulu lah. Bang Joker masih ngambek. Bodoh. Idih, udah tua juga. Mo. Sini deh. Ada apaan, Bang? Lu barusan mau kemana, Mo? Gua mau nyari cewek, Bang. Nyari cewek? Iya, Bang. Mukanya cakep, berhijab, bawa belanjaan. Lu ngeliat kagak tadi? Maksud lu Mila? Mila? Ya kalau yang berhijab, cakep, terus tadi yang bawa belanjaan, itu namanya Mila. Barusan dia lewat sini, terus jalan ke sono no, arah ke rumahnya. Kok lu bisa tahu nama sama rumahnya dia, Bang? Ya tau lah, kan gua playstore. Playboy kali? Nah iya itu, Cup. Kenalin gua dong, Bang, ke dia. Oh enggak, lu kenalan sendiri aja sono. Lah, dianya aja udah balik. Ya udah, besok lu tungguin aja depan rumah lu pagi-pagi. Ntar juga dia lewat pulang dari pasar. Pasar? Iya. Ya, dia kan tiap pagi ke pasar bantuin emaknya belanja. Oh gitu, oke deh. Bang, suka ya sama dia? Enggak, Cuk, gue cuma mau kenalan doang. Gak usah bohong, Bang, saya kan bisa baca pikiran Bang. Iya, Cuk. Tuh kan bener. Wih, keren juga lu, Cuk. Coba baca pikiran gua. Oke, bentar. Wah, gak bisa, Bang. Lah kok gak bisa? Ya kan Bang Joker gak punya pikiran. Jangan malu, Cuk, meledekin gua mulu. Ya elah, udah tua masih aja ngambek. Udah, gue mau balik dulu, udah sore. Ya, saya juga mau pulang, mandi gerah. Woi, ngapa lu pada pergi ya? Emang tega banget lu sama temen. Mana sih ini Mila? Kata Bang Joker bakal lihat sini. Permisi, Bang. Neng Mila. Kok Abang tahu nama saya? Iya, saya tahu dari Bang Joker kemarin. Oh, Bang Joker. Kenalin, Neng, saya Mu. Oh iya, saya Mila. Yaudah, Bang, kalau gitu saya pulang dulu ya. Saya anter ya, Neng. Ngeri anak gadis pulang sendirian. Yaudah, boleh deh, yuk. Kok gue kenapa senang banget ya? Apa ini ya yang namanya cinta? Mila, cuma lu doang yang bisa bikin gue begini.
Dah, mulai hari ini gue mau serius. Gue gak mau jadikan ghosting lagi. Gue blok-blokin semua nomor cewek yang ada di HP gue. Siapa itu? Ya, bentar. Kok lu bisa tahu rumah gua? Ya bisa lah, gua. Lu mau ngapain sini? Gua minta tanggung jawab lu. Tanggung jawab? Emang lu ngapain? Lu udah bikin gua jatuh cinta, tapi lu malah ngeblok gua dan bilang gitu aja. Gua gak terima. Iya maaf, itu gimana dipencet? Gak ada alasan, pokoknya sekarang lu harus nembak gua. Tapi gua nembak gua. Ih, serem banget, mending gue kabur lah. Kamu? Neng Mila. Iya, nggak apa-apa kok, Neng. Ada apaan ya manggil Neng ke sini? Abang mau ngomong sesuatu sama Neng. Mau ngomong apa, Bang? Jadi gini, Neng. Sejak pertama kali Abang ketemu sama Neng, Abang udah jatuh cinta sama Neng. Abang udah sayang sama Neng. Abang pengen serius sama Neng. Dan Abang pengen kita nggak cuma sekedar teman. Jadi, Neng mau gak jadi pacar Abang? Kenapa ketawa, Neng? Gak apa-apa. Iya. Jadi, jawabannya apa, Neng? Jawabannya, males banget gue jadian sama tukang ghosting. Tukang ghosting? Maksudnya, apa ya, Neng? Gak usah pura-pura gak tahu deh lu. Ih, beneran, saya gak tahu, Neng. Oh gitu. Kalau dia tahu? Itu siapa, Neng? Ini cewek yang pernah lu tinggalin pas lagi sayang-sayangnya. Dan kebetulan dia ini kakak gua. Kakak? Gara-gara lu, kakak gua jadi stres dan sekarang udah meninggal gara-gara kecelakaan. Hah? Kenapa? Kok diem? Masih gak mau ngaku? Enak gak rasanya dimainin perasaannya? Gak enak kan? Sakit kan? Itulah yang kakak gua rasain saat dia tahu lu cuma mainin dia doang.